Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Muaro Jambi akan melelang aset berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 dari berbagai OPD. Rencananya lelang tersebut akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang secara terbuka dengan cara online. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muaro Jambi akan melelang aset milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, baik itu yang masih layak jalan maupun yang kondisinya sudah rusak. Kepala BPKAD Muaro Jambi Alias mengatakan, lelang tersebut akan dilakukan pada tahun depan secara terbuka lewat online. Sama seperti pelaksanaan lelang tahap pertama, kendaraan-kendaraan yang akan dilelang dibuat dalam bentuk satu paket, sehingga barang yang rongsok alias rusak juga bisa ikut laku terjual. Termasuk barang-barang inventaris yang tidak terpakai lagi, yang mengganggu buku pembendaharaan OPD. Untuk saat ini, kendaraan-kendaraan yang akan dilelang tersebut sebagian sudah disimpan di dalam basement, yang mana sebelumnya kendaraan tersebut dikumpulkan dan ditarik dari beberapa organisasi perangkat daerah. Dengan kendaraan lelang dapat kami sampaikan bahwa untuk tahun 2022 kita dalam BPKAD Kabupaten Muaro Jambi kembali akan mencoba untuk mencari formula yang tepat sehingga seluruh kendaraan yang sudah termasuk kategori rusak berat yang selama ini mengotori neraca kita akan kembali usulkan kepada KPKNL untuk selanjutnya melakukan penilaian dan kemudian akan kita lelang secara berkala. Dan target kita untuk tahun depan bukan hanya fokus kepada kendaraan dinas tapi juga terhadap barang-barang inventarisir yang kira-kira mengganggu terhadap buku inventaris kita yang berada di OPD, kita akan secara bertahap juga kita akan melakukan pelelangan untuk tahun 2022. BPKAD hingga kini belum bisa memastikan sejauh mana kerusakan kendaraan yang akan dilelang tersebut karena masih dalam pengawasan dan pemanfaatan masing-masing OPD. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.